Ya, kembali lagi bersama Wahyu Cakep. Di sini ada eksperimen tentang solar panel. Solar panel saya beli harganya sekitar 23.000 di situs jual beli online, bisa Bukalapak, Tokopedia, hampir sama aja. Ini keluarnya adalah 5 volt 220 miliampere tulisannya. Itu maksimal, tapi sebenarnya tidak saya cek. Bisa 5 tapi tidak sampai 200 miliampere. Ini ada plus main, di sini juga main plus. Seperti ada ya. Seperti ini, selnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 20. Keluarnya 5 volt. Hitam main saya hubungkan dengan yang motor. Ini motor dari stick PS saya ambil. Saya hubungkan dengan yang hitam. Yang merah sama merah. Kita cek apa yang terjadi. Nah, kalau ininya cuma separuh, dia udah nyala. Kalau ini full, ya ini bisa cepat banget tuh. Bisa kecepatan maksimal. Kalau misalkan ini tak kasih apa ini namanya, baling-baling, kita lihat apa yang terjadi. Kameranya kurang begitu keren. Saya carikan sebuah kertas. Ada kertas. Kita cek anginnya seberapa. Dengan max. Nah, ternyata cukup besar. Nah, ini solar panel. Sekarang ini saya hubungkan dengan apa itu namanya, USB ya. Nah, ini USB, kita cek. Kalau ini kena sinar matahari, saya kasih lampu sikat. Seperti apa? Aduh, sulit. Nah, tuh menyala. Cukup terang. Karena sinar mataharinya terlalu besar, jadi nggak begitu terang cahayanya. Kalau misalkan ini saya buat ngecas HP, ini ada kabel. Untuk ini kan cuma 220 miliampere, padahal untuk ngecas HP Android itu sekitar 750 sampai 600 1000 atau 1 ampere. Jadi ini butuh membuat paralel sebanyak 5, jadi jajar 5 banyak untuk bisa ngecas. Nanti dikasih driver, jadi tidak langsung seperti ini, kasih driver. Karena ini cuma yang buat cas HP biasa, saya pakai LG ini. Apakah bisa ngecasnya atau enggak, kita coba. Nah, tuh sudah bisa ngecas ya. Saya cabut, nggak kelihatan. Cabut, nah, tuh jadi kalau untuk satu ini sebenarnya bisa ngecas, tapi tidak akan maksimal. Kalau untuk Android malah turun nanti.